Madiun Umbul Square atau yang sebelumnya bernama Taman Rekreasi Umbul adalah tempat wisata peninggalan penjajahan Belanda untuk peristirahatan. Tempat wisata ini berlokasi di Desa Glonggong, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, dan berjarak 20 km dari kota Madiun ke arah Kabupaten Ponorogo. Tempat wisata ini adalah salah satu tempat wisata yang populer di wilayah eks Karesidenan Madiun. Saat ini Madiun Umbul Square merupakan lembaga konservasi satwa untuk area Jawa Timur bagian barat yang sekaligus menjadi kebun binatang mini. Sehingga tidak mengherankan apabila di Madiun Umbul Square ini terdapat berbagai macam jenis satwa. Namun, mewabahnya virus COVID-19 sejak awal tahun 2020 lalu, dan di awal tahun 2021 ini disusul dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, memberikan dampak yang cukup besar pada kelangsungan hidup satwa di Madiun Umbul Square ini. Pasalnya, tempat wisata tersebut terpaksa harus ditutup sementara akibat dampak kebijakan pemerintah dalam penerapan PPKM. Menyikapi hal tersebut, PD Umbul Square selaku pihak pengelola wisata membuka sumbangan atau donasi dari pihak lain untuk kelangsungan hidup satwa. Ya, jadi Taman Wisata Umbul karena pandemi COVID ini kembali naik per tanggal kemarin, tanggal 11 hingga nanti tanggal 25 Januari berdasarkan edaran dari surat bupati, kita terpaksa harus tutup terlebih dahulu. Tentu saja ini sangat berdampak sekali ya pada operasional, karena untuk ini operasional itu biayanya didapat dari kunjungan dari pengunjung setiap harinya. Selain itu juga ini berimbas kepada satwa-satwa kami, karena sebagian besar satwa kami pakannya kan dibeli dari biaya tiket atau pengunjung yang masuk ke Taman Wisata Umbul. Jadi saat ini karena dampaknya yang sangat luar biasa ini, Taman Wisata Umbul mulai tanggal 11 Januari kemarin membuka donasi ya, donasi untuk pakan satwa. Jadi barangkali untuk Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan pecinta satwa yang ingin berkontribusi menjaga satwa-satwa kami di sini tetap baik keadaannya, bisa berdonasi kepada kami, bisa dalam bentuk apapun ya, bisa dalam bentuk pakan atau bisa dalam bentuk transfer cash money ya. Untuk pakannya bisa diantar langsung ke Taman Wisata Umbul. Untuk barangkali yang mau transfer bisa ke lewat rekening BRI. Selain itu juga ini berdampak kepada karyawan, karena sekali lagi operasional untuk karyawan juga kami dapatkan dari pengunjung yang masuk. Sebagian besar, hampir separuhnya, bahkan karyawan diliburkan dulu ya, terutama untuk yang freelance sama yang pegawai kontrak. Jadi saat ini yang masuk adalah yang karyawan tetap. Shiftnya pun kita bagi 3 shift ya, pagi, sore, sama dengan malam. Masuknya dengan sistem piket ya, bertujuan untuk tetap menjaga kebersihan Taman Wisata Umbul, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, secara teratur, dan juga untuk membantu merawat satwa-satwa yang ada di kebun binatang Taman Wisata Umbul. Jadi sekali lagi barangkali teman-teman, Bapak Ibu, Saudara yang ingin bersama kami bersama-sama menjaga kelestarian satwa di Taman Wisata Umbul tetap terjaga selama pandemi, monggo kami membuka donasi, bisa dalam bentuk pakan satwa atau dalam bentuk uang ya. Untuk pakan satwa sekali lagi bisa diantar langsung ke Taman Wisata Umbul, dan juga untuk fresh money bisa ditransfer ke rekening BRI. Seperti itu, Pak. Tentu saja penutupan ini sangat berdampak pada operasional dan berimbas pada satwa-satwa di sini. Karena sebagian besar pakan untuk satwa dibeli dari biaya tiket pengunjung. Jelas Widiarto Andaru, staf marketing Umbul Square saat ditemui indonesiabagus.co.id Sabtu 16 Januari 2021.
Widiarto juga menambahkan pesan bagi para pecinta satwa yang ingin berkontribusi menjaga satwa-satwa di sini tetap baik keadaannya, dapat berdonasi dalam bentuk pakan atau uang. Untuk pakannya bisa diantar langsung ke Madiun Umbul Square, sedangkan untuk donasi dapat melalui transfer ke rekening BRI atas nama PD Objek Wisata Umbul dengan nomor rekening 004501003010303. Tim Liputan IndonesiaBagus.co.id melaporkan untuk Indonesia.